media sekalian. Seperti yang saya sampaikan tadi pagi ketika di dermaga bahwa KRI Regal sudah menemukan sinyal, dan setelah dilakukan penyelaman oleh Kopaska itu sudah ditemukan beberapa pecahan dari pesawat tersebut, karena terbukti di sini ada life vest, kemudian juga warna bagian dari pesawat ada, dan juga bagian dari ada registrasinya. Barang-barang ini ditemukan dari kedalaman 23 meter. Kemudian dilaporkan dari penyelam bahwa visibility di bawah air tersebut juga baik, cukup jelas, sehingga memungkinkan apabila nanti ditemukan bagian-bagian dari pesawat tersebut, bahkan korban, sampai sore hari ini mudah-mudahan bisa diangkat kalau tidak ada perubahan arus di bawah. Namun sampai sekarang arus juga masih bagus, termasuk juga pandangan juga masih bagus. Mudah-mudahan dari apa yang ditemukan ini bisa kita kembangkan, dan kami yakin bahwa disitulah titik yang diperkirakan jatuhnya pesawat tersebut.